Jadi beberapa hari lalu gue baru aja nonton video dari Bang Windah Basudara, di mana Bang Windah memainkan beberapa game fighting bersama Bang Sandy. Dan ternyata di luar dugaan gue, di akhir sesi Bang Windah memainkan game tinju yaitu Undisputed. Ya, Bang Windah membuat duel antara Bang Windah melawan Bang Sandy dengan menggunakan petinju jagoan mereka masing-masing. Dan ternyata jagoan Bang Windah adalah, kalau gue Sen, jagoan gue ini sih udah pasti the only one, sang legend, the greatest one, Muhammad Ali. Swing like a bee. Greatest one, Muhammad Ali. Akhirnya duel pun dilangsungkan. Bang Windah dan Bang Sandy sama-sama masih meraba cara bermain games Undisputed ini. Itu apa nahan? L2. Muhammad Ali, let's go. KO Muhammad Ali nih, bos. Tetapi sangat disayangkan, di akhir fight Bang Windah harus kalah melawan Bang Sandy dan Muhammad Ali tumbang secara knockout. Ali, come on, Ali. Wake up King, wake up King. Jadi di video kali ini kita akan melakukan fight dari kedua fighter lagi. Dan tentunya gue akan memakai jagoan dari Bang Windah Basudara yaitu The Greatest One, Muhammad Ali. Jadi di sini kita akan membuat lawan dengan difficulty yang paling sulit yaitu Undisputed. Oke, kedua fighter sudah ada di dalam ring dan kita akan mencoba membuat jagoan Bang Windah menang ya di fight kali ini. The one and only, the greatest, Muhammad Ali. Yo, ini dia ronde satunya. Sabar. Jab. Ini lawan yang sulit. Bagus sekali kombinasi. Nice. Oke, langsung ke stun. Good banget. Sabar. Dia goyang. Tapi sayang sekali. Oh, dua kali ke stun. Come on. Oke, pertahanannya masih sangat kuat ya Tyson Fury. Gila. Come on Ali. Demi Bang Windah, ayo demi Bang Windah. Dia mulai menghindari serangan-serangan kita. Beberapa kombinasi, tapi sayangnya tidak semuanya masuk. Wood. Gila, asik banget ya footwork dari Muhammad Ali, gerakan kakinya. Sabar. Ini shuffle. Float like a butterfly, sting like a bee. Nice. Oke, beberapa pukulan masuk. Lagi-lagi. Sabar. Gila, walaupun keadaan kestan atau lagi pusing, dia bagus banget ya. Pertahanannya nggak tembus loh, jadi nggak jatuh-jatuh. Nice, keras fight dari Muhammad Ali. Float like a butterfly, sting like a bee. Come on, sting like a bee. Uppercut. Oke. Ronde 1 berakhir dan harusnya kita unggul ya, unggul poin jauh dibandingkan Tyson Fury. Awal yang bagus dari jagoan Bang Windah yaitu Muhammad Ali. Ya, untuk game combat sport seperti ini kita harus memperhatikan stamina ya, karena yang kita mainkan juga kan sama seperti manusia di real life-nya ya, mereka punya stamina dan kita harus benar-benar memperhatikan staminanya. Kalau staminanya low, pukulannya akan lemah dan dia akan mudah jatuh. Nice. Oh, awas keras pukulannya dia. So close. How can you separate them? It's gonna be a hard night tonight for the judges. Awas, hati-hati. Body hook. Nice. Uppercut. Tidak terlalu keras. Good. Strike to the body. 1-2. Bagus. Lagi. Masuk bagus uppercut. Wah. Saved by the bell, diselamatkan oleh Ronde ya. Jadi tadi dia ke stun tetapi rondenya habis, jadi harus dihentikan oleh referee atau jurinya. Ini dia ronde ketiganya. Tenang Ali, kita sudah di atas angin. Ayo, demi Bang Windah. Satu, dua, good, nice. Let's go, nice combination. Banyak sekali serangan masuk. Kita seperti tidak tersentuh ya bersama Muhammad Ali. Set. Oke. Tapi pukulannya dari Tyson Fury ini sekalinya masuk keras banget loh. Gak banyak masuk, tapi sekali masuk keras. Okay. Awas. Nice cover. Set. Jab. Skill for skill. Tap for tap. She's like a match made in heaven. Sabar. Jaga jarak.
like to see this good, fighter good, protect good. Themselves a little better. Jab, right hook, masuk keras. Left hook, goyang dia. Ayo, ayo kita habisin. Susah banget dijatohin, gila. Body balance-nya gokil banget nih, Tyson Fury. Pantes ya Bang Sandy suka sama Tyson Fury. Oke, udah berdarah kayaknya. Mata kirinya dia, kita serang terus. Goyang lagi. Please lah, please lah. Ayo, jatuh. You know the score cards are going to be all over the place in this one. Uppercut. Nice, masuk right hook. Tekan-tekan. Ya ampun. Nyaris kita menjatuhkan Tyson Fury, tapi sayangnya rondenya habis. Tenang-tenang, di next round harusnya kita bisa menjatuhkan dia nih. Come on. Pokoknya harus kemenangan KO untuk Bang Winda, ayo. Ronde 1-2-3 kita unggul ya. 10-9, total poin 30-27. Sabar. Yep. Left scores. Nice. Hati-hati. Come on. Lagi-lagi masuk. Dari tadi kita membuat dia kestan, tapi tidak bisa kita jatuhkan ya. Come on. Wah, gila blockingnya bagus banget. Enggak tembus ya pukulan kita ya. Ada osos kalah jangkauan. Come on. Stamina. Ingat, perhatikan stamina. Sabar dulu. Come on, Muhammad Ali. Ngeri. Nice uppercut. Bagus. Good left hook. Let's see if these two heavyweights decide to exchange. Jual beli serangan jarak dekat. Hati-hati, stamina kita lagi low. Tarik lagi. Sepertinya harus lebih sabar. Masuk. Ayo dekatin. Asli susah banget dijatohin. Jagoannya Bang Sandy susah banget dijatohin. Come on. Biar Bang Winda. Yes. Terjungkal dia ya. Ayo, harusnya Bang Winda tersenyum melihat ini ya. 3. Apakah masih bisa bangun? Wah, dengan mudah masih bisa bangun. Dan ronde berakhir. Kita akan masuk ronde berikutnya dan akan menjadi ronde kelima atau keenam ya. Let's go. Sudah ronde kelima. Ayo. Modal bagus di ronde sebelumnya. Kita menjatuhkan Tyson Fury untuk pertama kalinya. Di fight kali ini. Lagi-lagi stun. Fokus. Kuat banget. Gila. Yes. Let's go. Right hook masuk keras. Kita lihat apakah masih bisa bangun. Jangan bangun please. Masih bisa bangun. Gila kuat banget. Stay down. Sabar. Oke, dia mulai agresif. Biarin. Masuk left hook kita. Boom, boom. Good. Keras banget. Serangan dia tidak banyak sekali masuk, tapi keras banget. Dia udah pusing nih. Nice. Oh my god, gila. Mouth guard atau pelindung giginya sampai terlepas tadi loh. Nice. Oke, dia udah pingsan nih. Masih sadar. Please. Jangan bangun, please. Wah, gila banget. Masih bisa berdiri. Terpaksa kita harus melanjutkan. Dia udah start lagi. Ayolah, jangan bangun lagi lah. Terus. Udah jatuh 4 kali. Gila. Oke, dihitung. Udah, untuk keempat kalinya Tyson Fury jatuh.
8, 9, yes! Akhirnya, mantap. Bang Winda tersenyum melihat ini. The Greatest One menang, mengalahkan Tyson Fury secara knockout. Kalau lu pengen nonton video dari Bang Winda memainkan games ini, lu bisa cek link di deskripsi. Jadi video kali ini sampai sini saja. Jangan lupa untuk like kalau suka dengan videonya. Dan jangan lupa untuk subscribe biar gak ketinggalan video-video berikutnya. Dan terima kasih buat yang udah nonton. Sampai bertemu di video berikutnya.